Peletakan batu pertama pembangunan Harris Hotel dan Convention Hall berlangsung Jumat 12 Februari 2021 siang. Lokasinya di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Jogoboyo, Kecamatan Lubulinggau Utara 2, Kota Lubulinggau, Sumatera Selatan. Hotel bintang 4 ini menjadi hotel yang pertama di Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki landasan untuk pendaratan helikopter. Landasan heli itu diletakkan pada atap hotel. Di situ juga akan ada room yang bisa digunakan untuk tongkrongan yang mengarah ke Bukit Sulap. Hotel akan dibangun dengan dana 100 miliar rupiah itu akan menyediakan 155 kamar. Pembangunan hotel ini akan selesai 2022 mendatang. Hanya saja, setelah momen penting tersebut berlangsung, terjadi hal yang cukup mengejutkan. Ya, kibasan angin helikopter yang take off membuat tenda tamu undangan acara tersebut roboh. Helikopter yang diduga milik pengembang berkebangsaan Perancis ini sedang membawa Wali Kota Lubulinggau Haji SN Pranaputra Soheh, Kajari Lubulinggau Willy Adi Caidir, Kapolres Musirawas AKBP Efranedi, dan Hajah Ratna Mahmud untuk mengelilingi Kota Lubulinggau. Para tamu undangan pun kaget dan bubar. Akibat ambruknya tenda tersebut, diduga seorang tamu undangan harus dilarikan ke rumah sakit Dr. Sobirin. Seorang sumber yang hadir pada acara tersebut mengatakan, sebenarnya ketika helikopter ini landing tidak jauh dari lokasi, tenda hanya goyang. Namun ketika akan kembali mengudara, tenda tempat berteduh para tamu undangan itu benar-benar ambruk. Tim Harian Pagi Linggau Post Channel mengabarkan.